saya berdinas di Skadron 12 Serbu, Waituba. Kemudian jabatan saya merupakan perwira penerbang 2, flight hari serang Skadron 12 Serbu. Saya mempunyai klasifikasi 2 pesawat, yaitu Bell 412 dan heli serang Fennec AS-550. Menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat sudah pasti bukan hal yang mudah. Terlebih harus menjadi seorang penerbang. Letnan 2 CPN Kowad Alberta Injelia yang akrab disapa dengan panggilan Anong adalah seorang prajurit wanita Angkatan Darat yang berasal dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini dikenal memiliki jiwa yang keras dan mempunyai pendirian. Umumnya sih macam belacu biak biasa lah, kan? Nakal, lugu, dan mungkin menjadi bungsu lumayan lamat kan, jadi agak manja, keras juga, terus lelet. Jadi karakter dia yang paling melekat di mata saya itu dia anaknya manja. Itu, manja, lalu keras juga orangnya, keras kepala. Jadi kalau waktu kecil itu, kalau dia mau sesuatu, dia harus dapat apa yang dia mau. Itu yang saya ingat jelas. Tapi di balik itu semua sikap kerasnya, dia anak yang menyenangkan. Jadi kalau sama kita, kita ajak cerita apa, dia anaknya asik. Anak ini ya boleh dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk dirinya. Karena udah pernah biasa onya ngotot kan, onya nekat, jadi me sebagai onya mutu hanya dukung, me bisa amponah, no. Ya ndak bisa lo nong, me suah lah me ngomongin kan, apapun kemauan udah pernah me selalu dukung kan. Waktu itu ya kelas 3 kalau tidak salah saya, dia juga ikut paskibra di Kuburaya. Nah, mungkin ini yang memotivasi sehingga pada akhirnya dia harus memilih untuk mendaftarkan di AKMIL. Kalau Udun punya tekad, punya niat, ya Udun pasti bisa kan, tanpa punya muntuh sekalipun Udun bisa ngurus Udun. Udun sangat mandiri. Benar Udun manja, Udun madeh, tapi Udun mandiri, kok mandiri luar biasa Udun. Mandiri, nekat dan tetap berani. Itulah kunci untuk sampai bisa ke AKMIL. Sebenarnya saya suka sesuatu yang bisa dibilang menantang. Jadi menantang adrenalin, saya suka. Makanya saya berpikir mungkin militer lebih cocok untuk saya. Keawaman Alberta tentang dunia militer masih dirasakan ketika sudah menjalani pendidikan sebagai seorang taruni. Jadi sebelumnya saya nggak pernah tahu kalau Angkatan Darat itu punya penerbangan militer juga. Tapi sebelumnya saya juga sempat ditanya sama orang penerbatnya, kamu emangnya mau masuk ke penerbat? Saya jawabnya tidak, karena waktu itu posisinya saya tidak tahu sama sekali penerbat itu apa. Jadi saya menolak, tapi ini psikologinya, kamu penerbat. Akhirnya ya sudah, saya diluluskan jadi seorang anggota CPN, sampai lulus saya menjadi seorang penerbang. Ketika Alberta dinyatakan lulus dari Akademi Militer, keluarga merasakan peluang dan fasilitas yang diberikan negara sangat besar semasa pendidikan.
sebagai orang tua ya, merasa semasa di pendidikan ini tidak ada biaya segala apa ini ya, itu dijadikan dasar untuk dia bisa membantu yang lain tanpa biaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kepada pemerintah, khususnya kepada Akademi Militer, ya, Pangdam 12 Tanjung Pura yang memberikan support supaya Akmil ini dijadikan dia sebagai dasar untuk dia berbakti kepada nusa dan bangsa. Si Berta yang bisa masuk Akmil, kita bangga, bangga sekali punya saudara yang bisa dikatakan sukses dalam karirnya, mengejar impiannya. Mudah-mudahan dengan dia bisa masuk Akmil juga memotivasi anak-anak muda yang lain. Semoga bisa mengikuti jejak dia. Dalam perjuangannya menjadi seorang penerbang, Alberta juga harus mengikuti beberapa tahapan dan pendidikan lanjutan. Jadi setelah saya lulus dari Akademi Militer 4 tahun, saya sekolah lagi di Penerbangan Angkatan Darat, tepatnya di Pusdik Penerbat Semarang selama 1 tahun. Setelah itu saya baru belajar terbang dan belajar membawa heli. Yang pertama kali yang saya rasakan waktu menerbangkan heli, ternyata saya bisa terbang juga ya. Ternyata saya juga hebat bisa terbang, bisa mengendalikan sebuah helikopter yang mungkin orang awam sendiri berpikir jarang ada seorang wanita bisa membawa helikopter untuk melaksanakan penugasan. Ini penugasan pertama Letnan Alberta ya, khususnya Dinas BKU, yang dimana memang krunya sendiri ini semua laki-laki gitu. Hanya Letnan Alberta sendiri yang wanita, tapi dia tetap menunjukkan ya, menunjukkan profesionalnya di bidangnya gitu ya. Tanggung jawabnya bagaimana seorang co-pilot ya. Secara pribadi yang saya lihat memang Alberta ini ya orangnya supel baik. Kalau Bu Alberta itu orangnya sih tegas, supel, terus mudah bergaul juga sama kita sebagai kru. Dia juga perhatian sama kita. Yang paling khas ya wajahnya kan oriental seperti orang Cina, padahal beliau kan orang Pontianak. Kalau saya sendiri punya satu cita-cita ya, saya nanti di dunia penerbangan saya pengen jadi seorang instruktur penerbang karena hebat. Seorang instruktur bisa melahirkan penerbang-penerbang yang handal. Ini cyclic, fungsinya untuk mengatur pergerakan dari blade pesawat, kemudian untuk di kaki ada pedal mengatur tail rotor yang ada di belakang. Kemudian ini kolektif. Ini merupakan radio. Radio adalah alat komunikasi yang digunakan baik dari kru ke kru maupun antar pesawat maupun dari kru ke tower. Kemudian ini merupakan instrumen pesawat. Ini seluruh instrumen pesawat yang difungsikan untuk pelaksanaan penerbangan. Kemudian ini merupakan flag radar. Flag radar berfungsi untuk membantu penerbang dalam melaksanakan penerbangan. Bisa difungsikan sebagai alat bantu untuk cuaca maupun di daerah ketinggian bisa terbaca oleh flag radar ini. Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang penerbang, tapi karena kegigihan dan usaha yang sudah saya lakukan serta dengan ditambahkan dengan berdoa kepada Tuhan, segala sesuatunya bisa terjadi. Kemudian bagi kaum perempuan terutama, jangan takut untuk berkarya. Karena walaupun kita perempuan, kita juga punya kemampuan. Jadi saya di sini memberikan semangat kepada kaum-kaum muda. Jangan terhenti hanya sampai di sini, tapi tetaplah kejar cita-citamu. Maka semua cita-cita yang kamu impikan pasti akan terkabulkan dan akan tercapai. Kalau you're ready to bacir, kita akan call kemana di situ? Oke, nomor 1 kontak. Contact.
Terima kasih.